lihat perempuan itu. Gara-gara perempuan itu, kelakuan kamu berubah seperti ini. Soraya, kalau kamu gak tenang di timun keluarga kamu dan dia ditantangan di sini, sekarang kamu bawa mertua kamu pergi dari sini. Ayo, Pak. Ayo kita pulang, Pak. Stop! Berhenti! Apaan sih ini? Teriak-teriak dalam kantor saya. Kalian pikir ini pasar apa? Saya minta Anda keluar dari kantor saya sebelum saya panggil security. Siapa Anda? Saya. Saya Yanti. Tantenya Dina. Oh. Tante dan keponakan. Setali tiga uang. Sama saja. Hobinya mengganggu suami orang. Mengganggu kebahagiaan dan menghancurkan kebahagiaan orang lain. Memang perempuan rendah. Cukup. Anda nggak berhak menghakimi saya seperti itu. Siapa? Pak! Iya, Bu? Saya minta, ya, Bapak seret dua orang ini keluar dari kantor saya. Dan pastikan ya, Pak. Dua orang ini jangan pernah injak kantor saya. Hei, kamu mau menggantikan Soraya? Jangan mimpi kamu. Gak mungkin. Udahlah, Pak. Papa gak usah bicara buruk lagi tentang mereka. Papa gak punya hak untuk itu. Kenapa? Memang pasar kamu itu sama tantenya. Suka gak ngeluhin suami orang. Cukup! Lancang sekali Anda bicara. Dina! Dina! Hei! Tunggu. Papa ini heran. Kamu kenapa lebih tunduk dari perempuan yang kamu kenal daripada sama orang tua kamu sendiri? Jelas-jelas keluarga kamu selalu berkorban untuk kamu. Apa Papa bilang? Berkorban? Mereka bukan orang yang baru aku kenal. Mereka sudah seperti keluarga aku sendiri. Mereka berikan aku kebahagiaan. Sementara Papa bisa ngasih apa? Masih bisa ngasih sakit hati buat pasangan aku, Dina. Dia cintanya Aryo. Sementara Papa, Papa udah ngorbanin perasaan Aryo. Dan Papa nyakitin perasaan Dina. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Dina, Aryo! Apa urusan sama Aryo? Jangan kamu kejar wanita itu. Pa, Aryo! Pa. Kamu mesti kejar milik kamu sendiri. Aryo, masih ada waktu untuk kamu berubah. Papa yang salah. Nah, kebahagiaan Aryo. Itu yang harus saling mencari. Pak, usir mereka keluar dari sini. Cepat! Kita bisa jalan sendiri, Pak. Kamu mengambil anak saya dengan kekayaan kamu. Tidak bakal langgeng. Gak akan lama. Keluar! Keluar! Lain kali kamu jangan bikin keputusan sendiri. Kenapa gak mesti bilang sama Papa dulu? Kalau begini caranya,
Aryo akan lebih gampang melakukan sesuatu tanpa mengetahui apa dia salahnya. Tapi seenggaknya, seenggaknya Rara tetap mendapatkan perhatian dari seorang ayah. Walaupun Mas Aryo gak cinta sama aku, Pak. Gak apa-apa. Soraya ikhlas. Soraya rela. Pasti Rara masih bisa bahagia bareng sama papahnya. Soraya, kamu sudah dihina, direndahkan, tapi tetap aja kamu mengharap. Pak, Soraya gak bermaksud kayak gitu. Ini semua terpaksa. Enggak, Soraya. Kamu jangan percaya sama anak yang tidak peduli sama orang tuanya. Kamu lihat, papa sudah berkorban membesarkan dia. Apa yang papa dapat? Dia ngancam kamu. Dan kamu pikir dia sayang sama Rara? Enggak, Soraya. Apa yang dia omongin semuanya itu omong kosong. Ini semua tuh gara-gara ayah kamu. Awas ya, kalau sampai terjadi sesuatu sama Dina, saya nggak akan segan-segan untuk bikin hidup kamu menderita. Tante, Tante tahu kan Aryo cinta sama Dina? Kalau begitu Aryo pasti akan jagain Dina. Aryo nggak akan biarkan apapun hal buruk menimpa Dina. Tante tahu itu. Mungkin papa kamu lagi sibuk, saya. Saran tante, sebaiknya kamu hubungi Nina, itu yang lebih penting. Ayo Nina, angkat dong Nina. Di mana? Di reject tante. Dina! Dina! Dina, tante mohon sama kamu, jangan pernah kamu ulangin seperti ini lagi. Jangan, Dina! Kamu hampir aja bikin tante jantungan. Kalau papa kamu berani hina aku sekali lagi, aku bakal beneran bakar diri aku. Enggak, Dina. Jangan. Aku mohon sama kamu, jangan. Dan aku gak akan biarkan siapapun hina kamu. Termasuk papa aku. Tolong, Dina. Aku cinta sama kamu. Aku gak bisa kehilangan kamu, Dina. Sia. Kenapa sih tuh anak gak celaka atau mati sekalian? Kebakar gitu. Gagal lagi semua rencana aku untuk dapat harta warisan orang tuanya Dina. Pakai gak jadi segala bunuh diri. Ini semua gara-gara Arya. Kita duduk dulu di situ.
Papa. Batu Papa ini makin parah loh. Papa harus segera cek ke dokter. Makanya Soraya bikin kesepakatan sama Mas Aryo, ngizinin Mas Aryo nikah lagi. Yang penting Mas Aryo masih ngebiayain kita, Pak. Supaya Papa masih bisa pergi ke dokter. Enggak, Soraya. Papa lebih baik mati daripada ngarepin dia. Tapi, Pak. Soraya, kita harus yakin. Kita mesti harus melewati ini tanpa bantuan dari Aryo. Apa sebaiknya? Saya pulang kampung aja ke desa seperti yang dibilang Mas Aryo, Pak. Minimal Soraya gak ngembanin Papa sama Mama. Enggak, Soraya. Papa tidak akan mengizinkan Soraya. Kamu, Hendrik. Pak Mawar. Tunggu, Pak. Ngapain kamu kesini? Saya sudah tidak ada urusan lagi sama kamu. Pak, tolongin saya, Pak. Saya tahu saya salah. Saya sudah coba menyuap Bapak, tapi jangan lapor saya, Pak. Tolong, Pak. Tolong. Lepaskan. Saya ada urusan lebih penting daripada urusan ini. Pak, tapi tolong saya, Pak. Saya punya keluarga, anak saya masih kecil-kecil. Tolong cabut laporan terhadap diri saya, Pak. Tolongin, Pak. Laporan itu sudah masuk di perusahaan. Saya tidak bisa menyebut begitu saja. Mestinya kamu berpikir, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu nyuap saya? Maafin, Pak. Pak Arman. Maafin, Pak. Satpam! Tolong saya, Pak. Tolong orang ini suruh pergi. Tolong saya, Pak. Gaduh aja. Pak Marwan! Gara-gara Marwan, aku akan masuk penjara. Sebelum aku masuk penjara, aku harus balas dendam ke dia.